Pemirsa, salah satu tempat makan di kawasan Lembang menjadi pelopor untuk menyajikan makanan khas Sunda Bakakak Ayam. Menu andalan tersebut selain untuk bisnis tentunya ditujukan sebagai upaya dalam memperkenalkan masakan khas daerah Sunda kepada masyarakat luas. Bagi Anda yang menyukai makanan berbahan dasar daging ayam kampung, tidak ada salahnya mencoba makanan satu ini, yakni Bakakak Ayam. Menggunakan bahan dasar ayam kampung asli, pengolahan bakakak ayam dilakukan secara tradisional menggunakan tungku api dan arang serta dikipas secara manual. Membutuhkan waktu sekitar 45 menit agar menghasilkan rasa yang pas. Pengelola sekaligus chef mengatakan saat ini bakakak ayam sudah jarang ditemukan. Selain untuk bisnis, menyediakan bakakak ayam sebagai menu utama menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan hidangan khas Sunda kepada masyarakat yang lebih luas. Kebanyakan orang itu kalau untuk makan biasanya lebih cenderung itu ke masakan kayak rumahan. Karena masakan rumahan biasanya lebih diterima di masyarakat sendiri atau di lidah daripada masakan western, karena kita kan budayanya budaya di budaya Sunda atau budaya timur Indonesia itu lebih ke lidah sesuai dengan lidah Nusantara seperti itu. Sementara itu, salah satu pengunjung asal kota Jakarta mengaku puas dengan masakan khas Sunda tersebut. Meskipun ini baru pertama kalinya makan bakakak ayam. Mudah-mudahan beberapa teman-teman saya yang ada di Bandung, ketika berkunjung ke Jalan Maribaya sini, bisa datang ke sini. Dan saya recommended buat mereka untuk makan di sini. Rasanya luar biasa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.